Untuk pertama kalinya, astronot Badan Antariksa Amerika atau NASA panen lobak di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Astronot NASA Kate Rubins memanen tanaman lobak yang tumbuh di Advanced Plant Habitat atau APH di Stasiun Luar Angkasa. Dengan cermat, dia mengumpulkan dan membungkus 20 tanaman lobak tersebut dengan kertas timah. Selanjutnya, lobak-lobak tersebut ditempatkan di tempat penyimpanan dingin untuk perjalanan pulang ke bumi yang akan dilakukan pada tahun 2021 dalam misi SpaceX-22N Commercial Crew Supply Service. Seperti yang dikutip di situs resmi NASA, percobaan tanaman yang dilabeli sebagai Plant Habitat 02 atau PH02 adalah percobaan menanam lobak yang pertama kalinya bagi NASA di laboratorium luar angkasa yang sedang mengorbit di luar bumi. NASA memilih lobak sebagai objek studi karena tanaman ini dipahami cukup baik oleh para ilmuwan. Selain itu, tanamannya tidak terlalu lama, yakni mencapai kematangan hanya dalam 27 hari. Tanaman ini juga bergizi dan dapat dikonsumsi. Menurut ilmuwan, tanaman lobak secara genetik mirip dengan Arabidopsis, tanaman berbunga kecil yang berhubungan dengan kubis yang sering dipelajari para peneliti dalam gaya barat mikro. Dengan menanam tanaman tersebut di stasiun luar angkasa, akan membantu peneliti menentukan jenis tanaman mana yang dapat tumbuh subur dalam lingkungan dengan gaya barat mikro. Selain itu, studi ini menawarkan variasi terbaik dan keseimbangan nutrisi bagi astronot dalam misi jangka panjang. Struktur percobaan akan memungkinkan NASA dalam mengidentifikasi keseimbangan optimal antara perawatan dan pemberian asupan yang diperlukan untuk menghasilkan tanaman berkualitas. Eksperimen pada tanaman lobak ini mengandalkan jumlah mineral yang disediakan secara tepat. Ketepatan seperti itu memungkinkan perbandingannya lebih baik dari nutrisi yang diberikan dan diserap oleh tanaman. Lingkungan tempat perkembangbiakan tanaman di laboratorium ini juga dilengkapi lampu LED putih berspektrum luas merah, biru, hijau, dan spektrum warna lainnya untuk memberikan cahaya yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Sistem kontrol air juga dirancang dengan canggih, dilengkapi dengan kamera kontrol dan lebih dari 150 sensor di dalam ruangan yang memungkinkan peneliti di Kidney Space Center NASA memantau pertumbuhan tanaman serta mengatur tingkat kelembapan, suhu, serta konsentrasi karbon dioksida.